Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang tidak taat pada Allah? Apakah kita juga menolongnya? Sedangkan dia jangankan salat, jangankan mengucapkan jazakumullah atau terima kasih, dengan Allah pun dia tidak pernah berterima kasih, tidak salat, tidak puasa Ramadan, macam-macam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama, tidak diukur kebaikan dengan siapa yang menerima. Artinya, selama orang yang kita tolong tidak menggunakan harta yang kita tolong itu untuk meneruskan maksiatnya, maka kita tidak berkurang pahala kita dengan menolongnya. Ini dia tidak solat. Orang si miskin tidak solat. Jadi lampu merah kan cukup banyak orang-orang itu tidak solat. Mana ada solat yang lampu merah itu? Dari duhur berdiri di samping lampu merah, asar kita lewat masih berdiri. Tidak pulang-pulang itu, Pak. Anak kecilnya yang dibawa itu kalau kira-kira sudah mulai terbangun, disuntiknya lagi supaya tertidur lagi. Mana ada solat? Berpahalakah kita dengan memberinya 1.000, 2.000? Berpahala. Dan itu bukan menjadi ukuran bahwa berkurangnya pahala kita. Kecuali yang kita tolong, dengan sepengetahuan kita, pertolongan kita itu memang dibawa ke maksiat. Maka enggak boleh memberi sedekah atau menolong orang yang hartanya dibuat untuk maksiat. Itu sama seperti memberi pisau kepada orang yang akan membunuh. Nah, itu baru berdosa. Kita berdosa. Nah, jadi tidak mengapa. Namun, kenapa hati kita semuanya sama? Ini ada orang miskin di kampung dua orang. Satu ahli jamaah. Satu lagi tidak pernah salat. Kenapa kita semua cenderung kepada yang salat? Itulah fitrah Allah. Orang yang dekat sama Allah, Allah buka pintu rezeki untuknya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang takwa itu, maka Allah berikan jalan keluar yang banyak dari kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki yang tidak terduga. Makanya pikiran kita semua, Wak, ketika dihadapkan kedua orang ini ada uang ini, atau ada zakat, siapa kita kasih? Si A pasti B. Si A ahli jamaah, dia bahkan muazzin, pasti kita cenderungnya ke si A, sehingga si A lebih banyak yang dia dapat. Si B ini cuma orang-orang tersesat saja, tidak tahu, kasih ke dia. Kenapa begitu? Allah telah mengatakan yang taat tetap lebih banyak mendapatkan rezeki dari Allah, keberkahannya. Nah, makanya wajar terjadi begitu. Hana sawa tulung, urah hana semayangnya, hana sawa tulung. Ya, walaupun waktu kita tolong tidak mengurangi pahala kita gara-gara dia tidak salat. Namun kalau bisa, bantuan kita jadikan sebagai jalur dakwah. Nah, kita tanya, hana semayang, saya pertama bertemu dengan pengemis. Saya tanya, ibu ada solat? Dia kutip-kutip aqua, peluk aqua itu dari tong-tong sampah. Saya dekati, ibu ada solat? Begitu kalimatnya panjang. Enggak ada, Ustaz. Dia kenal saya, berarti kenal. Enggak ada. Saya bilang ini 20.000. Ibu solat. Maka kalau ibu solat, ke depan ketemu mungkin ibu akan dapat 200.000. Dia bilang, iya Ustaz, iya, baik, baik Ustaz. Lepas itu saya enggak ketemu-ketemu lagi. Entah ada solat, tapi gunakan itu untuk memancing dia. Karena satu orang taubat gara-gara kita, Pak, seluruh pahala solat dia, seluruh pahala kebaikan dia setelah taubatnya, itu dialirkan ke kita. Ya? Nah, itu makanya tidak mengapa menolong orang yang tidak solat. Namun, memang semua orang cenderung kepada orang yang takwa kepada Allah. Pertanyaan kedua tentang orang zalim, ini sebenarnya pembahasan minggu berikutnya. Ya, salah satu doa juga nanti ada berdoa, yaitu dibolehkan mendoakan orang yang menzalimi kita. Nanti selengkapnya minggu depan, cuma singkatnya begini, Pak. Kalau orang yang menzalimi kita itu orang mukmin, maka kita disuruh doakan agar dia mendapatkan perlakuan yang pantas dari Allah. Ya, sekaligus hidayah. Arti pantas terserah Allah. Allah mau miskinkan dia, terserah Allah. Tapi kalau yang zalim itu orang kafir, itu para ulama sepakat, doakanlah semampu mulutmu melaknatnya, mengutuknya.
Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendoakan orang yang menzalimi kita dengan keburukan itu bukan sebuah larangan. Tapi kalau dia mukmin, maka mintalah biar urusan Allah. Karena itu juga hamba Allah yang masih percaya sama Allah. Biar urusan Allah. Artinya suka-suka Allah. Tapi boleh minta doa yang buruk untuknya. Karena nanti dalilnya saya bacakan minggu depan. Ada hadis dari Aisyah. Pernah dicuri. Barang Aisyah pernah dicuri. Lalu Aisyah mengecilkan suara ketika berdoa. Dia minta, ya Allah balaslah. Lewat Nabi. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, jangan minta ringan sama Allah. Mintalah yang keras untuknya. Minta yang keras. Artinya, minta sama Allah agar dibalas pencuri itu. Padahal pencuri itu orang waktu itu orang Muslim juga. Jadi ini termasuk doa kepada orang zalim. Nanti selengkapnya dengan dalil-dalil yang ada, kita akan lengkapkan pembahasan di minggu yang akan datang. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada dua orang yang paling harus kita sering ucap jazakumullah khairah, yaitu orang tua dan pasangan hidup kita sendiri. Kita kan paling sering, katakan paling jarang mengucapkan terima kasih ke isteri kan. Orang tua nomor satu, ucapkan setiap kali dia berbuat baik, jazakumullah khairah. Nanti diwakili dengan kalimat Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita dengan orang tua malah jarang berterima kasih. Dikasih peng, huh, cok peng, ne. Pergi belanja sana, pergi beli ini, beli itu. Kita ambil, ambil, beli, udah. Enggak ada kalimat apa-apa. Jarang anak-anak mengucapkan, terima kasih ya mak, terima kasih ya bapak. Jarang. Padahal itulah manusia yang paling nomor satu, yang paling harus kita ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai ayah, wahai ibu. Dan yang kedua, yang paling jarang kita ucap terima kasih ke siapa, Pak? Pasangan hidup. Istri berkuah-kuah di depan kuah. Berkuah-kuah, Pak. Pernahkah seorang suami ketika makan, Masya Allah, jazakumullah, jazakillah, terima kasih wahai istriku. Mulai besok kita makan di warung saja, katanya. Itu berarti enggak enak kuahnya ni berarti. Tapi walaupun begitu, lihatlah bagaimana istri kita berjuang untuk kita. Dia cuci baju, dia cuci anak kita, dia cuci kita sekali-sekali. Pokoknya macam-macam dia buat. Dia cuci piring setelah kita makan. Kita tinggal campak-campak aja. Heh, kali baru cok, selesai di situ. Pernahkah setelah dia cuci piring kita ucapkan terima kasih adik, terima kasih ayang, terima kasih bebek? Jarang, Pak. Jarang sekali. Maka itu manusia yang paling sering harus kita ucapkan. Begitu juga istri. Jangan lupa kebaikan suami. Capek suami di luar hanya demi menghidupkan dan membahagiakan anak dan istrinya. Maka jarang sekali istri mengucapkan terima kasih, jazakumullah, jazakumullah. Jarang sekali. Maka biasakanlah itu. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita dengan surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.